Hai. 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 Oke. Mati, mati lagi. You got a friend in me. You got a friend in me. Eh, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Halo, ma bro. Semoga kalian baik-baik saja ya. Sehat selalu, jaga kondisi badan kalian, oke? Okay? Jadi kali ini, ma bro, Ocha bakal mau pakai KRM 262, ma bro ya. Ocha lagi suka aja nih pakai KRM ya. Seperti kalian tahu, KRM ini habis di-buff ya. Dari yang sebelumnya menurut Ocha sih biasa-biasa aja, masih kalah lah sama senjata-senjata SMG kayak Switchblade atau KSP. Nah sekarang nih KRM 262 abis debuff yang kemarin itu, wah semakin OP ma bro ya. Ini senjata bersejarah banget buat Ocha ma bro, karena Ocha pernah sampai MVP dan top kill di season 4 major series turnamen terbesar COD Indonesia season 4 sampai season 5 gara-gara shotgun salah satunya ma bro ya. Dan setelah itu Ocha nggak pakai lagi karena shotgun itu di nerf ma bro. Jadi season 6 major series kemarin sampai season 7 Ocha udah lepas tuh shotgun ya, Ocha ganti ke senjata yang lain seperti SMG lah. Nah sekarang nih shotgun di buff lagi. KRM 262 ini senjata kesayangan Ocha banget ma bro, dan termasuk senjata yang Ocha tinggali seperti PDW ma bro, padahal Ocha suka banget pakai senjata-senjata ini ma bro. Oke, kali ini Ocha bakal mau ngelatih aim shotgun KRM Ocha sama bro ya, karena menurut Ocha nih KRM 262 bakal sangat OP banget dan bakal banyak yang make juga sama bro. Sekarang aja Derek-nya banyak yang make ya. Oke, yuk let's go, kita langsung aja ngereng cuy. Wow, Ocha dapetnya map firing range sama bro dan pakai shotgun. Tapi ya udah gak masalah sih, walaupun mapnya besar ya, karena sekarang tuh shotgun range-nya wah bukan main juga mah bro ya, lumayan loh asli. Bisa-bisa seperti season lama kembali lagi ya, season berapa, season 3-4 season 5 major series loh bro. Wow, di sini nih orang. Hai hai, nice bro, lumayan kan. Hai, wuih, mantap memang bro, seperti season-season sebelumnya. Wow, halo, kenapa itu orang pada wow, membingungkan. Hai, Ocha bingung sama bro sama spawnnya. Oke, okay, nice. Hai. Woo, dikit lagi bro. Wah, ada lagi mah bro. Bukan ancaman untuk Ocha main di map besar menggunakan shotgun. Wow, sampai mati Elgato-nya. Bentar, Ocha benerin dulu. Hai, let's go. Kita berpesta lagi mah bro. Woi, dua hit gak mati. Kalau miss memang begitu sih mah bro ya. Karena ya sebenarnya belum terlalu gimana ya. Udah mantap sih shotgunnya ini. Tapi tetap kalau misalnya miss, ya kali nggak satu hit. Ini ada mah bro. Hai. Oke, buatan kereta ya. Jadi kita main objektif mah bro. Kalian ngajarin kalian kalau main di kereta di dalam aja. Weh, kalian tuh kenapa sih membingungkan sekali? Ini lagi ultinya haram banget mah bro. Cak, enggak suka banget sama ulti begini. Nice. Halo. Eh, kamu kok nggak satu hit ya? Aneh. Oke. Okay. Let's go. Di mana yang ngincer sih? Hei, hei. Wah! Ada di domi ama, bro. Hai.
Let's go. Ini mendapatkan kill banyak menggunakan shotgun di firing range itu udah mantep banget sih, Bro. Karena hampir nggak ada yang pakai SG di map firing range pro player kalau lagi turnamen. Ya, hampir nggak ada. Sekarang ya, kalau dulu mungkin masih ada. Wow, kena bom dia. Oke. Dapat lagi mah, Bro. Hai. Halo. Oh. Nice. Halo. Eh, gak satu hit mah, Bro. Mantap. Wow, langsung dapat double kill saja. Bocah akan keluarkan predator misil. Duar. Enggak apa-apa cuma dapat satu. Hai. Woi. Mantap sekali mah, Bro. Hey. Wah, kenapa enggak satu hit ya? Kalau dapat satu hit itu pasti yang belakangnya mati dia mah, Bro. Pasti itu. Dapat satu, mah bro. Ini Elgato Oce mati lagi, mah bro. Oce tidak tahu kenapa ya. Iya, nggak tahu sih. Alasan content creator pada pakai iPad daripada pakai HP adalah ini salah satunya. Sebenarnya Oce pengen banget pakai iPad kalau udah nggak jadi pro player. Pengen, ya. Alasannya salah satunya ini sebenarnya, mah bro. Karena Elgato tuh apa ya, bikin berat di tangan, jadi Oce tuh ngangkat tuh udah kayak olahraga, mau bro. Let's go, mau bro. Ini map kesukaan Oce ya. Nuketown. Dia suka sama map ini. Dan saatnya kita santap mereka semua ya, mau bro. Hardpoint identified. Yuh, gila udah ada yang ngendok tuh, udah ada yang nungguin. Keren-keren sih ini emang orang-orang nih. Wah, ada yang ngajakin main shotgun. Ah, mati kamu. Waduh, Sakara, Oce belum bisa keluar. Mati kamu nak. Mati lagi lo. Comeback Israel. Oke. UAV online. Kenapa? Besok kau aja lo. Nah, bro. Pasti bantai mereka semua. Mampus lo. Kita bakal bikin comeback nih, walaupun musuh ini kayaknya ngeselin banget nih. Mamam, lagi ulti malah mati tuh dia tuh, mah bro ya. Mati lagi. Ayo, udah mau masuk. Mati lagi lo. Mati. Mati. The best mah bro ya. Mati lagi. Tapi dia gak mau masuk mah bro. Buset, kena trofi. Mati lo. Ratain aja mah bro. Wah, shotgunnya tumpul mah bro ya. Saya bikin shotgun tumpul.
Lo. Mati dia mah bro ya. Mati lagi kamu. Mati lagi dia. Kasihan mah bro. Oke. Ya, capek mati mah bro. Di ulti sama ini orang. Ini orang buat Ocha kesal. Dan Ocha tadi nge-lag ya. Kalian tadi lihat ya, Ocha agak marah-marah sedikit karena nge-lag. Oke. Waduh, dua shotgun cuy. Langsung hilang diamond Ocha. Amam lo. Apa enggak menangis deh? Oh, langsung mati aja sama snipernya. SPD nih. Halo. Kita tungguin musuhnya masuk. Ya, lagi ulti malah mati deh, mah bro. Enggak apa-apa, kita mati. Yang penting ultinya mati. Buset. Wah, ini battle-nya sangat mantep sih. Ucap mati sama kakek-kakek. Saya masih gunakan yang tadi. Oh, spawn trap. Satu lagi. Bentar lagi. Hostiles have captured the hard point. We tied for the lead. Bentar lagi. Ini battle sangat intens ya, bro. Dapat spawn cuy. Mama ngomong. Keep on them. We're winning this one. Mati lo. Mati lagi lo. Ya, gas. Baca shock harus kita baca reload tadi ya. Oh, lagi ulti malah mati dia. Oke. Mati. Wah. Oke, okay, Mabru, ini battle sangat intens sekali ya. Ocha menang ini mantap sekali. Mamam lo, mana lagi musuhnya? Oh. Langsung lagi rata mah bro ya. Ya jadi ini tuh cuman atau gunsmithnya mah bro ya. Silahkan kalian lihat ya. Oke, ini Ocha udah pernah ngasih tau kalian sih mah bro ya. Tapi ya slice people pakai ini juga mantep sih mah bro. Nah, tapi barusan itu Ocha pakai people ya. Ocha suka ganti-ganti juga sih. Tapi terserah kalian lah mau pakai yang mana mah bro ya. Kadang Ocha speed up kill atau pakai stipple ya serah kalian. Tapi kalau misalnya buat main yang agak santai atau buat kayak main search and destroy itu menurut Ocha dibeda ini ya, pakai stipple boleh lah ya. Karena ya kalau kalian pakai speed up kill, kalian nggak perlu lari-lari sih kalau main descendi ya. Sekarang descendi juga ya bisa cuma jalan ya kan, kecuali poin. Nah, iya udah kayak gitu aja video kali ini mah bro. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng ya mah bro ya. Gitu aja tuh video kali ini. Yep, see you mah bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.